Halo, ketemu lagi bersama Adi di Unbox Edik dan ini adalah review singkat untuk Realme 3. Jadi ini handphone baru saya pakai sekitar beberapa hari doang dan saya ingin kasih tahu buat teman-teman sedikit plus minus dari handphone ini. Jadi handphone ini saya beli kemarin itu di Lazada waktu flash sale. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu keseruan saya waktu ikutan flash sale, apakah itu flash sale bener-bener seperti yang dibilang oleh netizen-netizen, yaitu susah untuk dapetinnya ataukah gampang, silakan cek video saya yang sebelumnya waktu saya ikutan flash sale. Dan ini adalah Realme 3, saya beli yang warna hitam dinamik dan ini adalah versi 332. Jadi selama beberapa hari saya pakai. Yang menarik buat saya di handphone ini adalah selain dari harganya, ya harganya udah pasti menarik karena dapat harga cuma 1799, tapi itu cuma harga flash sale. Karena kalau harga yang sesungguhnya, kalau flash sale-nya udah nggak ada kan, kalau udah dijual di offline store, harganya menjadi 1999. Jadi waktu saya pakai handphone ini, yang menarik, yang sangat menarik adalah so pasti baterainya ya. Baterai yang besarnya 4200 ini menurut saya cukup luar biasa, karena biasa saya pakai Samsung 8 yang baterainya cuma 3300, itu agak sulit untuk bertahan satu harian ya. Tapi ini handphone yang luar biasa, saya pakai untuk sosial media dan juga untuk gaming sebentar. Itu pengisian saya isi kemarin 100% dan hari ini siang-siang jam 11 baterainya masih tersisa 54%. Jadi menurut saya ini cukup luar biasa banget ya. Baterainya masih ada setengah lebih. Jadi saya rasa kalau saya pakai sampai malam ini bisa bertahan. Jadi kalau pemakaian yang masih normal-normal dan enteng-enteng, gaming sesekali, saya rasa handphone ini bisa bertahan sampai 2 harian full ya. Tapi itu juga sekali lagi tergantung dari pemakaian teman-teman ya. Selain itu, handphone ini juga udah Android Pie. Jadi handphone ini sudah pakai Android Pie. Saya akan kasih lihat versi Android-nya. About phone. Ya. Android Pie. Dan ini menggunakan Color OS 6. Color OS versi 6. Color OS versi 6. Jadi ini adalah Color OS yang terbaru, lanjutan dari versi 5 yang kemarin. Menurut saya tampilannya cukup oke, cukup keren, cukup menarik lah. Tapi ada beberapa sebenarnya yang saya nggak suka dari OS ini ya. Seperti notification center-nya. Jadi kalau kalian mau menarik notification center-nya, itu benar-benar harus dari atas. Seperti ini. Jadi nggak ada settingan untuk narik notification dari tengah layar. Kalau tengah layar kita tarik ke bawah, yang muncul adalah untuk men-search. Search untuk aplikasi, untuk website, jadi nggak bisa keluar notifikasi bar-nya. Jadi harus benar-benar dari atas. Kalau saya biasa pakai Samsung itu bisa slide dari tengah layar, itu langsung keluar notification center-nya. Terus yang kedua juga, ada beberapa notifikasi yang saya buka, itu terkadang sudah saya close seperti ini, itu kadang masih ada nyangkut, jadi ada blank layar gitu. Jadi notifikasinya itu masih muncul, kalau di tap lagi dia masih muncul lagi walaupun sebenarnya udah kosong gitu. Dan apalagi ya, kira-kira sih itu aja sih yang saya nggak suka dari Color OS ya. Kalau dari handphonenya sendiri, kalau untuk main game, untuk sosial media, saya rasa cukup oke handphonenya. Paling kekurangannya kalau teman-teman suka nonton video yang resolusi cukup
bagus, misal full HD, itu layarnya berasa kurang tajam banget ya, karena resolusinya cuma HD, jadi masih ada ketara sedikit pikselnya gitu. Kalau untuk kamera, so far so good. Untuk handphone di harga 1,8 ini saya rasa cukup untuk kameranya, dan paling kekurangannya untuk rekam video dia nggak ada stabilizer-nya, jadi sangat goyang banget kalau teman-teman rekam video pakai handphone ini. Tapi ya untuk harga handphone 1,8 sih cukup wajar lah ya. Dan yang saya suka lagi apa ya, navigasi bar-nya sih, dari Color OS sebenarnya sih. Dia jadi modelnya itu bisa banyak pilihan banget, dan ini salah satunya model yang seperti Google Pixel yang terbaru. Jadi ini bisa diganti-ganti untuk navigasi bar-nya, dan banyak banget pilihannya. Seperti saya akan coba kasih lihat untuk navigasi bar-nya. Dia ada di navigasi bar-nya itu dia berada di sini, navigation key. Ya, jadi dia banyak pilihannya. Ada yang model seperti Google Pixel, ada yang model seperti Android biasa. Ada juga yang swipe up gesture. Jadi modelnya kayak iPhone X, tinggal di swipe-swipe aja. Dan itu juga masih banyak pilihannya, setting-settingannya. Oke, saya rasa segitu dulu aja review singkat untuk pemakaian standar dari Realme 3 ini. Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda untuk Realme 3 ini, silakan diisi aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe terus Unbox Edik, ikuti terus video-video kelanjutan dari unboxing, review singkat, dan lain-lain di channel Unbox Edik. Like video ini, dan jangan lupa untuk komen buat yang ingin tanya-tanya atau sharing mengenai penggunaan Realme 3 ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.